Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sejahtera untuk kita semua. Gerak jalan tradisional Tanggul Jember 30 km adalah salah satu event akbar yang kita nanti-nantikan bersama. Bukan hanya bermanfaat, sehat, tapi juga ikut mendorong gerak ekonomi kerakyatan di Kabupaten Jember. Saya, Edi Siswanto, Bupati Jember, mengajak seluruh masyarakat Jember dan sekitarnya untuk ikut memeriahkan acara paling akbar di Kabupaten Jember tercinta ini. Dan jangan lupa, ayo daftarkan kalian semuanya. Masyarakat Jember, daftarkan segera di kantor-kantor kecamatan, di alun-alun, di Dispora, banyak tempat-tempat pendaftaran. Silakan Anda daftar semua. Ayo, kita akan menjadi saksi sejarah pelaksanaan Tajemtra tahun 2022 ini yang terjamin lebih meriah dan semarak dengan sajian hiburan serta ribuan produk lokal dan UMKM-nya. Dan juga tanggal 17 Desember itu adalah Tajemtra kita, dan 17 Desember juga ada semifinal Piala Dunia di alun-alun Kota Jember. Anda ikut Tajemtra, ikut di finish stop di alun-alun, kita langsung nonton semifinal Piala Dunia. Dan catat, jangan lupa, ikut Tajemtra ini ada hadiahnya. Total hadiah 200 juta rupiah. Segera daftarkan diri Anda, kelompok atau perorangan. Beli es campur rasanya durian. Manis ditunggu, si gula ekstra. Rakyat terhibur, terasa keren. Janganlah ragu, ikut Tajemtra. Wis wayai, gerak jalan rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.